Selamat datang di channel Ardian Channel, bagi yang baru bergabung, ayo ikuti terus channel ini supaya kedepannya bisa maju, dan berkembang. Channel ini membahas tentang, seputar review, entah itu tempat wisata, kuliner, atau hal-hal lain yang unik yang ada di Jawa Tengah serta tutorial bermanfaat. Ambil HP-mu lalu duduk, tonton sampai selesai, semoga menginspirasi dan bermanfaat. Terima kasih yang sudah mau gabung kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan mereview sebuah tempat makan yang rekomendasi di daerah Kabupaten Semarang, yaitu Bakso dan Mie Ayam Hot Plate, Hatami. Lokasi warung ini sendiri berada di Jalan PT Pengobo nomor 21A, RT 8 RW 04, Gembongan, Karangjati, Kecamatan Bergas, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Ayo, kita gaskan masuk untuk mulai pesan makanannya. Sambil menunggu mie-nya jadi, kami sambil mereview tempatnya. Wah, memang nyaman sekali tempatnya dengan nuansa warna kuning sebagai nuansa utamanya. Wow, ini dia mie ayam hot plate, dengan ciri khasnya hot plate, panasnya awet pastinya. Wah, mantap sekali, cukup dengan harga Rp10.000 saja dapat menggoyangkan lidah kita. Tampilannya yang sangat menarik sekali, dapat menggugah selera nafsu makan kita. Apalagi dengan penjualnya yang murah senyum dan supel, membuat kita betah sekali dan nyaman makan di tempat ini. Ayo, kita mulai gaskan makan. Wah, rasanya mantap betul. Rasanya pas dengan lidah kami, pokoknya rekomendasi sekali. Artisnya, artis. Panasnya awet. Panasnya awet, guys. Mantap. Gimana mas? Mantap. Recommended ini. Kami makan dengan lahap, pokoknya bikin nagih terus. Ayo yang belum pernah makan di sini, yang gila kuliner, ayo silahkan coba mie ayam hot plate ini. Dijamin puas, dan tidak mungkin kecewa. Ayo ajak teman-teman, saudara-saudara, untuk mampir ke warung ini, yaitu mie ayam dan bakso Hatami. Oke, cukup segitu dulu liputan kami tentang review kuliner mie ayam hot plate ini. Semoga bisa bermanfaat, dan semoga warungnya tetap laris manis terus. Jangan lupa dukung channel ini terus supaya kedepannya bisa lebih bagus lagi. Jangan lupa subscribe ya.